Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi sekarang kita akan mulakan sesi PTPR kita untuk tahun 6. Cikgu minta kamu buka buku teks kamu sambil tu menonton video cikgu buat ni. Okey, tajuk yang kita nak belajar ni cikgu terus pergi ke tajuk ketiga. Okey, tajuk ketiga iaitu mikroorganisma. Okey, tajuknya mikroorganisma. Okay, cuba tengok dalam muka surat 21. Okay, muka surat 21. Topik kita mikroorganisma. Okay, tengok gambar cikgu perempuan tu. Dia tanya, tahukah kamu cara membuat roti? Okay, kamu setiap hari, mungkin setiap hari kamu pernah makan roti. Okay, waktu sarapan pagi, waktu minum petang ke apa kan? Okay. Roti biasa makan kan. Okey, tapi tahu tak macam mana orang buat roti? Okey, kamu boleh tengok gambar raja tu, gambar raja pertama tu. Kita nampak apakah yang diperlukan untuk buat roti. Okey, kita nampak situ adanya tepung gandum, adanya air suam. Okey, kemudian ada mangkuk nak isi barang. Kemudian adanya garam, adanya gula dan kamu nampak tak ada satu bahan tu 15 gram yeast kering. Okey. Pernah tengok yeast? Tahu apa itu yeast? Yeast ni satu bahan yang selalu orang gunakan untuk bagi tepung roti tu mengembang. Okey. Kalau kamu pergi kedai, kamu cakap dengan pak cik kedai tu, cakap nak beli ibu roti. Okey, nak beli ibu roti ataupun nak beli mauripan. Orang kedai runcit mesti tahulah. Okey, dan dia kata inilah dia ibu roti untuk buat roti. Okey. Cuba kita tengok nombor 2 tu. Okay. Mereka apa, siapa tu, perempuan tu sedang uli adunan hingga menjadi dough yang lembut. Kemudian nombor 3 tu dia tutup adunan roti dengan tuala bersih dan biarkan selama sejam. Dia tutup dengan tuala bersih dan kamu tengok saiz dough tu mula-mula. Okay, mula-mula saiz dough tu nampak rendah daripada permukaan mangkuk tu. Okay, permukaan mangkuk tu nampak rendah. Tapi yang gambar nombor 4 tu kamu tengok, selepas 1 jam dough tu mengembung, melebihi, melimpah permukaan mangkuk tu. Okay, kenapa boleh melimpah pula? Kenapa dia boleh naik pula ni? Siapa yang buat dia mengembang macam tu? Inilah tugas mikroorganisma. Ada benda yang mikroorganisma ni buat. Tapi siapa mikroorganisma ni dalam bahan-bahan kandungan buat roti tadi? Jom kita lihat seterusnya. Hidupan seni. Hidupan seni. Bukannya seni lukis atau seni muzik. Bukan. Okey, jom kita tengok gambar jakartun tu. Okey, murid tu tanya cikgunya. Okey, mikroorganisma itu apa cikgu? Okey, cikgu dia terangkan. Mikroorganisma ialah hidupan seni. Dapatkah kamu melihat mikroorganisma? Okey. Murid tu cakap balik, "Dapat, cikgu. Yang bergerak-gerak ini ke?" Murid tu tengok apa tu? Dia teropong apa? Dia guna alat apa? Okey, alat ini nanti kita akan tahu. Kita akan belajar apa nama alat ni, apa gunanya. Tapi apa maksud hidupan seni? Seni ni apa benda? Okey. Jom kita tengok pada ayat yang dinyatakan di sini. Ya. Okey. Tengok baca dengan cikgu situ. Okey. Mikro bermaksud sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Mata kasar ni mata apa? Mata kamu ni lah. Okey. Kamu punya 2 biji mata ni. Ni mata kasar. Mata yang kita ada. Okey. Manakala organisma pula bermaksud hidupan. Mikro halus, seni, kecil, tak boleh dilihat dengan mata kasar. Organisma bermaksud hidupan. Okay, bila kita gabung dua dia jadi apa? Mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Itu maksud mikroorganisma. Okey. Maksudnya hidupan yang seni yang kita tak boleh nak nampak dengan mata kasar. Okey.
Tapi jangan pula kamu silap. Mikroorganisma ni bukannya jin syaitan ke kan? Bukan, jin syaitan tu makhluk halus. Ini makhluk seni, kehidupan seni. Tak sama kehidupan kehidupan seni dengan makhluk halus yang kamu duk tengok cerita seram-seram tu. Bukan. Okey. Tengok seterusnya, bawah ni pula. Okey. Mikroorganisma terdapat di sekeliling kita. Terdapat beberapa jenis mikroorganisma. Mikroorganisma ni ada di sekeliling kita. Kamu tak boleh nak lari daripada dia. Dia ada di mana-mana. Okey, dan dia ada banyak. Okey, dekat semua permukaan ada, dekat udara ada, dekat dalam air ada, okey, dekat kulit kamu ada, dekat tangan kamu ada, meja kamu ada, okey. Semuanya ada mikroorganisma. Okey. Dan ada beberapa jenis mikroorganisma dan juga ada pelbagai bentuk. Okey. Kita tengok seterusnya.